Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Mama Humam Di video kali ini Mama Humam akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat daun bunga alamanda atau lonceng emas seperti ini Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat daun alamanda atau lonceng emas ini antara lain Benang rajut polyester D27 yang berwarna hijau tua, gunting, hakpen nomor tiga, mancis atau korek api, dan kawat halus atau kawat bunga yang berukuran 24. Sebelum kita ke tutorial membuatnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mama Humam, jangan lupa tekan tanda dan tulisan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar kalianlah orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari Mama Humam. Baiklah, sekarang langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buat dulu slip knot. Kemudian kita buat chain atau rantai sebanyak 20 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Single crochet, kemudian di sebelahnya kita isi dengan satu HDC atau half double crochet, kemudian di sebelahnya kita isi dengan satu double crochet atau DC. Kemudian di sebelahnya lagi, dalam satu lubang ini kita isi dengan dua double crochet, satu dua, kemudian sembilan lubang. Selanjutnya, masing-masing lubang kita isi dengan satu double crochet. 1 2 3 4 5 Enam, Tujuh, Delapan, Dan sembilan. Kemudian tiga lubang selanjutnya, Tiga lobang ya, bunda. Masing-masing lobang kita isi dengan satu HDC. Satu, dua, tiga. Kemudian, tiga lobang selanjutnya. Masing-masing lobang kita isi dengan satu single crochet, satu, dua, tiga. Nah, ini sudah jadi sebelah, ya, Bunda. Sekarang kita akan membuat yang sebelahnya lagi. Caranya, kita rantai satu dulu, kemudian tiga lubang selanjutnya. Kita isi masing-masing lubang satu single crochet. Kita mulai di lubang terakhir di sini ya, kita isi lagi satu, dua, tiga benang yang pendek kita ikutkan biar rapi kemudian tiga lobang selanjutnya masing-masing lobang kita isi dengan satu HDC satu dua tiga Kemudian sembilan lobang. Selanjutnya, masing-masing lobang kita isi dengan satu double crochet, satu dua tiga empat. 5 6 7 8 dan 9 Kemudian di lubang sebelahnya ini satu lubang ini kita isi dengan dua double crochet, satu dua, kemudian di lubang sebelahnya kita isi dengan satu double crochet. Di lubang sebelahnya lagi kita isi dengan satu HDC. Dan di lubang terakhir, kita isi dengan satu single crochet, kemudian kita slip stitch di lubang awal single crochet yang kita buat tadi, dan rantai satu. Nah, seperti ini penampakan jadinya, ya, Bunda, untuk putaran pertama. Selanjutnya kita akan membuat putaran kedua, kita akan menggunakan kawat halus yang berukuran 24, kita lipat dua dulu seperti ini, ujungnya agak kita tekuk menggunakan gunting atau yang lainnya, nah seperti ini ya bunda, kemudian kita masukkan salah satu ujungnya. Ke lubang benang, nah, sini ya, tuh kita paskan dengan panjangnya daun, kemudian. Setiap lubang sampai ke ujung itu kita isi dengan satu single crochet. Kita mulai di lubang pertama, di sini tempat kita slip stitch tadi ya, bunda. Sampai ke ujung, masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Nah, jika sudah sampai di puncak seperti ini, Bunda. Ini di lubang yang paling puncak ini. Itu kita isi dulu dengan dua single crochet. Tuh, di sini ya. Satu. Dua. Nah, setelah dua single crochet, kita rantai satu, kemudian kita slip stitch di sini. Nah, di sini, yang seperti huruf V terbalik ini ya, Bunda, di tempat kita single crochet yang kedua tadi. Kita slip stitch. Kemudian masih di lubang yang sama ini yang di puncak kita isi lagi dengan dua single crochet. Satu. Dua. Selanjutnya setiap lubang sampai selesai ke ujung masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Nah, ini sudah selesai, ya, Bunda. Kemudian kita slip stitch di sini di lubang awal single crochet yang kita buat tadi, dan kita kunci dengan rantai satu. Kemudian kita putus benangnya, kita sisakan berapa senti. Kemudian kita rapi-rapikan. Nah, sisa benangnya ini kita lilitkan di kawatnya ya, Bunda, seperti ini. Nah, inilah hasil rajutan kita kali ini. Merajut daun bunga alamanda atau yang lebih kita kenal dengan bunga lonceng emas. Demikianlah tutorial dari Mama Humam kali ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan bagikan video ini ke media sosial kalian masing-masing. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mama Humam, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel Mama Humam kali ini. Untuk membuat bunganya, nantikan tutorial Mama Humam selanjutnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.